Okay guys, ohayo konnichiwa konbanwa. Aku Yusuke hari ini bikin konten cari onder onder di Jakarta. Jadi dari sekarang aku menuju ke Monas sekitar di sini. Aku cari onder onder dan juga menikmati di Monas. Waktu trip Indonesia dulu aku pernah pergi ke Monas dan juga pernah lihat monumen Monas. Ini bentuknya unik banget. Oke, jadi dari sekarang menuju ke Monas. Let's go. Yo. Selama satu bulan di Indonesia, jadi aku gemuk banget. Kayak bola. Aduh. Jadi kalau pulang ke Jepang harus diet. Daging banyak. Okay guys, udah sampai depan Monas. Jadi dari sekarang masuk dalam area Monas ya. Okay guys, sini ada Monas. Jadi dari sekarang aku pergi ke dekat Monas. Jadi harus naik kereta. Jadi tunggu aja. Ini kereta. Yo. Mobil yang di atraksi kayak gitu. Mirip banget ya. Naik yuk. Oke guys, bisa naik. Guys, akhirnya bisa masuk ke dalam Monas. Katanya ada museum kayak gitu, jadi coba lihat ya. Sampai. Yo. Uangnya harus bayar. Ini Monas. Harus bayar. Oke guys, harganya dewasa 5.000 ya. Oh, kalau naik 15.000. Murah. Yo guys, hari ini ada banyak anak-anak. Ramai banget ya. Oke, masuk yuk. Oke guys, masuk. Ini bawah ya? Bawah tanah. Oh iya, bawah tanah. Pergi ke dalam Monas. Yo. Aku pertama kali dalam Monas, jadi gak sabar. Yuk cari onder-onder. Oh, naik ke atas. Nah, naik lagi. Sini. Sini di mana? Oh iya, tadi di sini. Tapi sekarang sini. Yay, ada banyak. Ramai banget hari ini. Gila. Dalam lagi. Wow, guys, luas banget. Oh iya, ada onder-onder. Tapi kecil banget. Wow, kecil wah. Tapi akhirnya bisa ketemu onder-onder. Hey, halo bro. Akhirnya bisa ketemu ya. Ini suami. Ini istri. Jadi ini mereka menikah. Iya, harusnya. Oh, sudah menikah mereka. Selamat ya. Yeah.
sedikit sejarah Indonesia. Ini manusia gak pakai baju ya? Iya. Belum ada baju. Iya. Yeah. Wow, One Piece. Ini Indonesia abad ke-7 sampai abad ke-13. Oh, jadi Indonesia proud. Iya. Yeah. Jadi harus pakai kabar dan fishing. Kayak gitu. Iya. Yeah. Ini waktu agama Buddha masuk ke Indonesia. Oh. Nah, dia Buddha. 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 Agama. Agama. Oh iya. Jadi dulu Buddha dulu. Iya, Buddha dulu. Oh, Buddha dulu. Sekarang orang Cina datang ke Indonesia perdagangan pakai kapal. Oh, naruhodo. Salam kenal. Waktu bangun Candi Borobudur. Oh iya, Candi Borobudur. Kita belum pernah tapi dulu benar banget World Heritage, ya? Borobudur, Kuil Borobudur. Wow, mereka semangat buat Borobudur, Kuil Borobudur. Oke, lanjut. Ini Kuil juga. Candi. Candi Jawi. Ini paduan si Bais. Ini agama juga, sejarah masuk ke agama. Agama. Itu tari kecap? Bukan. Ini lagi simak halaman. Wow. Ada perang kalau misalnya. Ini kabar lagi. Ini perang. Waktu perang Majapahit. Ini kerajaan Majapahit. Wah, masih lama banget. Iya. Ada banyak sejarah keliling-keliling gitu. Jadi, aku belajar dulu ya. Oke. Okay. Belanda? Oh yes, Belanda. Kalau ini sistem kerja rodinya yang Belanda kasih ke Indonesia, namanya tanam paksa. Tanam paksa, oh paksa? Tanam paksa, iya. Tanam paksa. Jadi yang putih? Yang putih ini, pakai putih ini tentara Belanda. Tentara Belanda, ya? Iya. Orang Indonesia yang pakai baju hak, batik, sarung. Jadi orang Indonesia hati-hati orang Belanda. Iya, karena harus bahaya. Iya, harus kerja secara paksa. Ibu Indonesia katanya paling hebat, jadi dia ajarin ibu-ibu banyak. Iya, karena Ibu Kartini jadi semua perempuan Indonesia bisa sekolah saat ini, bisa pintar. Oh, akhirnya Presiden Soekarno yang jaket jeruk? Bukan, sebelahnya yang pakai kacamata. Oh iya, yang hijau? Iya, hijau. Wow. Sumpah pemuda. Ya, orang-orang muda Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Oh, wow. Pemuda semangat nih. One country, one nation, and one language Indonesia. Jadi di Indonesia ada banyak pulau dan juga budaya. Ya, budaya. Ada banyak bahasa juga. Tapi kejadian ini. Ya. Membuat Indonesia jadi satu. Ya, ada kejadian ini, jadi bisa semuanya pakai bahasa Indonesia. One country, one nation, and one. Nice, pemuda Indonesia. Oke, okay, guys, berikutnya sudah masuk tentara Jepang. Maaf banget. Nah, ini kemerdekaan. Jadi akhirnya kemerdekaan Indonesia. Oh, 17 Agustus. Soekarno. Saya ingatnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena kita dengerin ya. Perang lagi. Pertempuran Surabaya. Nah, jadi BS tentara Belanda. Iya. Oh. Ini Indonesia masuk United Nations, jadi ada banyak kendala. Tahun 1950. Oh, ini demo Tupac Monas. Ini mahasiswa? Iya, mahasiswa demo untuk minta PKI dibubarkan. PKI itu organisasi yang tidak disukai rakyat. Dulu ada cosplay di Mantekopan. Ya, mahasiswa. Pakai jaket. Iya, ya, jaket kuning. Ini Universitas Indonesia. Jadi aku tahu. Oke, okay guys. Udah keliling dalam Monas. Jadi benar-benar belajar
tentang Indonesia, negara Indonesia, sejarah Indonesia. Atas juga ada, tapi mungkin kali ini gak bisa beli tiket ke atas. Jadi hari ini gak bisa naik atas. Tapi kali berikutnya, waktu berikutnya aku mau naik atas ya. Oke guys, ada relief. Ini sejarah Indonesia. Oke guys, udah selesai lihat Monas. Dan juga aku udah cari ondel-ondel. Jadi dari sekarang aku naik bajai. Dan juga pergi ke Grand Indonesia. Bawah itu ada street food banyak. Jadi kita coba street food di situ sama Lucas. Jadi dari sekarang aku bakal bertemu dengan sama Lucas di Grand Indonesia. Oke, jadi naik bajai yuk. Dikasih namanya apa? Tahu bulat. Sotong. Iya. Sotong. Ini sotong. Wah. Mantap. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Tahu bulat. Ini aja. Jadi makan di mana? Enak kan? Enak ya. Enak dong. Mantap guys. Terima kasih guys. Halo guys. Kayak ini vlog. Iya. Nonton di Yusuke. Iya. YouTube. Oh, udah subscribe belum? Udah dong. Ya, udah aku subscribe. Tenang aja. Yuk foto. Ayo foto. Kak ini teman saya juga. Iya. Oke. Akhirnya aku ketemu Bajai ya. Yuk. Ini ya? Iya, warna biru. Gua mau naik Bajai. Iya, Bajai. Gua mau ke Grand Indonesia. Jadi harus berapa harganya? 50. Jadi 45. Ada pas. Ada pas, iya. 50 aja. Iya. 50 aja katanya. Jadi gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Susah banget tawarnya. Baunya sejarah. Sepeda motor. Otsuka bukan Yusuke. Yeah. Aku Yusuke. Diego bukan Diego. Iya, cuma saya. Diego di mana Diego? Jangan di Singapura. Hati-hati bang, mau motornya. Hati-hati ya. Yo, bye bye. Friendly banget orang Indonesia. Ini max berapa cepat? Berapa bang kecepatan maksimal ya? Kecepatan. Ya, 30 apa ya? 30. Ya 40 lah. Oh, 40? Iya. Oh, 40. Wow. Lebih cepat daripada aku kira. Wah, lebih aman daripada sepeda motor nih. Iya, karena ini Dan juga atasnya ada langit. Jadi kalau hujan, gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Sampai ke mana? Ini bisa sampai ke mana aja, Pak? Bebas. Bebas, ya? Enggak, maksudnya kalau kan ada daerah-daerah yang dilarang bajai nggak sih? Oh, paling daerah tol. Oh, iya. Bisa ke Amerika? Bisa. Kalau ada jalan. Bisa, Los Angeles. Iya, Los Angeles. Di Jakarta ada namanya LA. LA, ya? Lenteng Agung, bukan Los Angeles. Nama daerah? Nama daerah. Nama daerah, LA. Gimana Yusuke naik bajai? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mau beli untuk dibawa ke Jepang? Gak mau. Gak ada di Jepang. Jadi, nah kamu yang punya pertama kali. Iya. Tapi agak baru. Sedikit baru. Ada orang Indonesia yang punya bajai? Bapak ini punya sendiri. Oh, ini yang punya bajai. Oh. Yang punya ya? Wow. Tapi bapak ini pinjam, jadi... Oh, pinjam ya? Setora, iya. Oh, jadi, sewa? Sewa. Ini berapa harganya? Harganya kalau yang baru, 50. Oh, 50? 50 juta. 50 juta ya? Iya. Mahal ya? Guys, ini Ruby Shake bergoyang daripada mobil biasanya. Tapi ini... Gak ada jendela. Segar. Merasa angin. Asyik alami. Ya. Bajai lainnya. Bajai.
Pesta Bajai. Kalau Bajai pasti biru. Iya. Ada warna lainnya? Gak ada ya? Dulu warnanya oranye, orange. Orange. Tapi sekarang diganti jadi warna. Oh, ganti biru. Wow. Oh. Terus kita motornya. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Ya. Oke guys, street foodnya ramen banget. Jadi gak bisa pergi ke situ. Jadi kontennya ganti. Jadi video berikutnya pergi ke sushi te, restoran sushi terkenal di Indonesia. Jadi orang Jepang coba review. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke. Oke guys, hari ini udah selesai pergi ke Monas dan juga di situ mencari ondel-ondel. Tapi setelah itu seharusnya aku makan street food. Tapi street foodnya ramai banget. Jalannya ramai banget karena orang yang udah kerja ada banyak, jadi susah bikin konten di situ. Jadi rencananya ganti pergi ke restoran sushi terkenal di Indonesia. Mungkin berikutnya aku bakal upload video yang restoran sushi. Dan juga video kali ini udah selesai sampai situ. Jadi terima kasih udah nonton video hari ini. Tolong subscribe, like, share, komen, お願いします. Oke, jadi dadah, bye bye.